Peristiwa tragis menimpa seorang pemuda berinisial MN berusia 23 tahun yang tewas terkena ledakan petasan di rumahnya di Dusun Ciguling Harjo, Desa Padang Jaya, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Akibat ledakan itu, korban terpental hingga 7 meter dan masuk ke kolam ikan yang berada di belakang rumah. Sementara rumah korban hancur, dinding dan atap rumah rata dengan tanah. Sementara itu, di tempat kejadian ditemukan bahan-bahan untuk membuat petasan dan kertas untuk membungkus petasan. Selain itu, polisi juga mengamankan 115 gulungan kertas untuk pelindung serbuk petasan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Namun, diduga korban tewas akibat terkena ledakan saat membuat petasan. Tim UTV mengabarkan.